Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قبل 9 سنوات قتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي أبرز رجال الدين في سوريا في انفجار قنبلة أثناء تعليمه التعليم داخل مسجد في العاصمة دمشق. سنبيلان تاون سيلام شيخ محمد سعيد رمضان البوطي ulama paling terkemuka di Suriah tewas dalam serangan bom saat mengajar ta'lim di masjid di ibu kota Damaskus, Suriah. Baru-baru ini masyarakat muslim, tokoh ulama Republik Arab Suriah, termasuk para mahasiswa Indonesia, mahasiswa asing di Republik Arab Suriah, berkumpul dalam rangka acara sakral Dzikro Haul yang ke-9 daripada almarhum Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ulama besar Suriah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, meninggal dunia dalam sebuah serangan di Masjid Al-Iman ketika serangan bom bunuh diri terjadi pada Kamis tanggal 21 Maret 2013. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti sedang memberikan ceramah di masjid yang berada di ibu kota Damaskus, Suriah. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama Sunni yang menjadi pembela Presiden Bashar al-Assad, memiliki pengaruh di kalangan aktivis, cendikiawan Muslim serta kelompok santri di Indonesia. Salah satu bukunya yang fenomenal, Fiqh As-Sirah, menjadi rujukan para pengkaji Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam buku ini, Al-Buti tidak sekedar bicara soal fikih atau tidak hanya membahas soal sejarah saja. Buku ini mengurai hukum dan hikmah dari setiap perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ikhlas dalam berdakwah dan juga dasar argumentasi yang mapan dalam setiap ucapan dan puluhan karya ilmiahnya dinilai sebagai penyebab mengapa ulama sufi kelahiran Turki pada tahun 1929 ini menjadi rujukan dan dihormati di berbagai penjuru dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thank you.